Teman kita nih, Rio Dewanto dan Atika Hasiholan yang akan menikah Sabtu 24 Agustus ini. Ya, dan seperti yang kita ketahui, pasangan Rio dan Atika merupakan aktris dan aktor berbakat dan keduanya seringkali bermain dalam satu film maupun FTV. Dan kali ini kami sudah merangkum film-film yang diperankan oleh mereka berdua. Let's check it out. Rio Dewanto dan Atika Hasiholan adalah pasangan selebriti. Keduanya tidak perlu diragukan lagi kalau urusan peran dan akting. Karena mereka juga termasuk dalam jajaran selebriti yang diperhitungkan di negeri ini. Dan baru-baru ini, Rio sudah resmi melamar Atika. Tanggal 24 Agustus 2013 dipilih menjadi hari bahagia oleh pasangan ini untuk meresmikan hubungan mereka dalam jenjang pernikahan. Sebagai aktor dan aktris, Atika dan Rio memiliki beberapa film yang melibatkan mereka berdua. Dan kali ini, tim Entertainment News sudah merangkum film-film yang pernah melibatkan mereka. Yang pertama adalah Javahir. Film ini memang tidak melibatkan mereka secara langsung dalam satu scene. Tapi dalam film yang digarap oleh sutradara asal Amerika bernama Kono All-In, keduanya ikut serta dalam film ini. Ngapain sih kamu pakai ngajak-ngajak Nino? Seneng deh. Yang kedua adalah film Arisan 2. Meski pada Arisan 1 mereka tidak terlibat, tapi Atika dan Rio terlibat pada film Arisan 2. Dan lagi-lagi, mereka tidak terlibat dalam satu adegan secara bersamaan. Sudah gelap ini. Berbeda dengan film ketiga, yaitu Hello Goodbye. Film yang syutingnya dilakukan di negara Korea ini melibatkan Atika dan Rio dalam peran dan adegan yang intens. Karena mereka berdua adalah pemeran utama dalam film ini, dan keduanya berhasil memerankan karakternya masing-masing dalam film ini. Mau lihat perbuatan kamu. Kalian boleh mengikuti istilah saya, politisi atau negara. Dan film terbaru mereka adalah 2014. Film yang digarap oleh salah satu sutradara terbaik kita, yaitu Hanung Bramantyo. Dalam film ini, Atika berperan sebagai seorang polisi wanita, sedangkan Rio berperan sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang intelijen. Kepentingan rakyat. Saya hanya tunduk kepada kedaulatan. Wah, luar biasa ya. Atika Hasiholan dan Rio Dewanto, mereka selalu membuat bangga dan kagum para penggemarnya. Dan kami selalu menunggu karya-karya terbaik dari kalian. Rio Dewanto, si pria super sibuk ini, lusa tanggal 24 Agustus bakal menjadi hari besar buat dia dan sang calon pengantin, sang calon istri, yaitu Atika Hasiholan ya. Mereka menikah di sebuah pulau sekitar 20 menit dari ujung Jakarta, itu Pulau Kelor ya. Wow, itu seru banget ya. Pulau, so ya kan? Private, oke. Okay. Dan sepertinya setelah menikah, mereka akan semakin sibuk. Dan tentunya bukan berjodoh di percintaan aja ya, mereka juga sepertinya berjodoh di karir. Karena tadi kalau kita lihat banyak banget film-film yang mereka bintangi berdua. Jadi ada Javahir, ada juga Hello Goodbye, banyak banget ya. Dan sepertinya mereka berdua ini memang saling mendukung karirnya. Dan mudah-mudahan nanti di pernikahannya berjalan dengan lancar. Amin. Ya, Sak. Dan kita doain semoga pernikahannya juga sukses.